Jadi dua orang ini adalah saudara kakak beradik. Jadi mereka saling mengenal. Ada kegiatan penimbunan ini dalam penjualan mereka bisa dikatakan ada kerjasama. Mungkin dari pemeriksaan ini Pak Kapolres, apakah ada terlibatan dari pihak SPBU sendiri? Sedang didalami. Selama ini mereka membeli ke SPBU dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan mobil. Untuk dilansir, dilansir pak. Ini dijual kemana nih pak dari dua pak? Selama ini kegiatan sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Penjualan dilakukan diecer di warung-warung di tepi jalan.